pelihara seluruh hari ulang kamu daripada kotor. Itu kekuatannya, kepanasannya. Yang kedua, kita minta lindungnya Allah daripada neraka ni, tuan-tuan, kenapa? Kerana tuan-tuan, api neraka ni, orang yang diazab dalam neraka Allah, seringan-ringan azab. Seringan-ringan azab disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan buka dalam kitab Sahih Imam Muslim, di sana tuan-tuan diriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah yang Nabi kata, seringan-ringan azab dalam neraka tuan-tuan, seorang yang apabila dipakaikan kasut daripada neraka tuan-tuan, dipakaikan berdaki dia, mendidih otak di kepala, itu baru seringan-ringan azab. Pakai kasut, ada riwayat mengatakan diletakkan bala api, tijak bala api neraka ni tuan-tuan, kaki tijak, otak di kepala ni mendidih. Masalah tuan-tuan, dia tuan-tuan, itu baru seringan-ringan azab. Orang yang diazab dengan seringan-ringan azab ni pun tuan-tuan, bila dia kena macam tu, dia kata dia lah orang yang paling teruk di azab. Sedangkan Nabi kata tu baru seringan-ringan azab. Dahsyat lagi, Allah Allah tak boleh nak bayar. Dalam tak dalam api neraka ni tuan-tuan, dia punya dalam ruang api neraka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaq alaih, dalam kitab kecil, dalam kitab 40 hadis pilihan pun berkaitan dengan akhir zaman pun ada di sebuah hadis. Ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat tuan-tuan, duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dengar bunyi dentuman di suatu benda itu. Bila dengar tuan-tuan, Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah kamu bunyi apa? Tahukah kamu? Nabi tanya kepada para sahabat, bunyi apa? Dentuman apa? Maka tuan-tuan, para sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah wa Rasul lebih mengetahui, kata para sahabat. Nabi kata kepada para sahabat, bunyi itu adalah hasil daripada batu yang dilontar dalam neraka tuan-tuan 70 tahun yang lalu. 70 tahun mengambil batu, banting turun, banting dalam neraka tuan-tuan, batu itu terus bergerak, terus bergerak tuan-tuan, 70 tahun baru sampai di dasar itu. Semua para sahabatnya. Dalam mana tuan-tuan? Orang munafik ni ada pura-pura kena Islam ni tuan-tuan, tapi dia lawan Islam, buktikan hukum Islam ni. Tak mau kembali-balik ke Islam, nampak munafik ni, Allah kata, nuh, duduk di dalam, di dasar tu lah tuan-tuan, bayangkan. Di dakil asbali minan na'am. Innal munafiqina fi dharil asfali minan nar. Orang munafik yang tak yakin dengan Islam ni, nama Islam dan tuan-tuan tapi lawan Islam, lawan hukum Islam, tolak syariat Islam, Allah kata duduk di fi dharil asfali minan nar, duduk di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tak naik dah tuan. Tak nak sekali kamu daripada neraka. Yang buat main sebuah neraka, kita kata wal a'yadu billah, minta berlindung dengan Allah. Tapi di sana tuan-tuan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu awal-awal dalam surah Al-Mudathir ada 4 calon ahli neraka tuan-tuan. Tak pakai nak jadi calon tu tengok calon neraka, ahli kongkong. Bukan jadi calon tuan-tuan, aku tak tahu ini bila nak pilihan raya ni. Tak ni nak balik ke masjid tuan-tuan tadi, SMS masuk kan, kongkong. Malam 21 ke malam 22 tu, maknanya setiap hari, setiap malam kena buat ibadah. Tak dapat itu orang. Yang ni pun tiada nama kerja orang. Kena ceramah. Tak tahu bila Allah Ta'ala itu hebat misalnya. Cuma tuan-tuan dalam surah Al-Mudathir ada 4 calon, tengok 4 calon ahli neraka Allah Ta'ala beritahu awal 4 calon tuan-tuan yang Allah Ta'ala rakamkan dialog, perbualan, perdebatan juga, ujian juga. Di sana tuan-tuan ada dialog di antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Penghuni neraka berdialog, ada penghuni syurga tuan-tuan tanya, berdialog dengan penghuni neraka. Jadi bila sebut dialog tuan-tuan tu sudah fikir lah, syurga neraka ni dekat ke? Itu kita tak nak bayar tuan-tuan, tak nak fikir akan dengan perhat, wallahualam. Ini pun boleh sembah ni tak dekat ke syurga neraka, wallahualam. Hari ni pun zaman teknologi canggih, hari ni pun tak dunia ni, dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni tuan-tuan, ni sebuah ilmu yang ada atas dunia ni, nak bandingkan dengan ilmu Allah seumpama air yang ada pada paruh tubuh yang mengambil air daripada air lautan sikit je pun dalam macam terjadi hari ni kan, orang duduk beribu batu, duduk di mana, di luar negeri, di Mesir kan, di London kan, di Amerika kan, di Berita kan, anak ke belajar kan, negara tuan-tuan boleh duduk sempat, boleh berbuat cakap ni, hang sembah, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh,
mau ang terima lepas di mana kau? Di mana aku sih? Di mana duit? Bukan sekarang, bukan sekarang. Terima, tengok muka lagi. Duduk beribu batu, nampak muka depan kita di muka. Anak duit di sini, online je tuan-tuan, cheti ataupun tembang ni kotor ni, tunjuk pula ni, baru beli roti arah, tunjuk kat mak, macam tu roti arah, ni baru tak tunjuk. Buat tuan-tuan, contoh benda ni, kita dah tembang, dan dulu telefon, ada tali, dah tak dapat, dulu tak bayar ni, macam mana kalau telefon tak ada tali, dulu kalau kita buang, wire tuan-tuan, cukup lah, tak dapat, ini tanpa wire, cuba buat ekoski pun tak boleh. Kalau cerita tuan-tuan, benda ni kepada orang yang hidup 100 tahun sebelum kita, 200 tahun, dia kata hangit gila. Sama sebagaimana penduduk Quraisy Mekah kata kepada Nabi, bila Nabi beritahu kata dia diperjalan kepada Allah daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni, sebagai malam ni tuan-tuan, dia berkata Muhammad gila. Inna gula majnun, Muhammad ni gila, konfirm gila. Bakal nak tengok. Jadi tuan-tuan, macam mana perbualan dialog di antara penghuni syurga dan penghuni neraka? Wallahualam, tapi Allah sebutkan Al-Quran. Allah sebut, Allah perintah tuan-tuan untuk kita ambil pengajaran, jaga tingkah laku kita, jaga mulut kita, jaga lidah kita. Dan tuan-tuan, ahli syurga ni bila tengok pokok yang diazab dalam neraka, disiksa betul-betul dalam neraka, mereka pun nak tahu juga. Sebab apa? Golongan ini disiksa. Lalu tuan-tuan, penghuni syurga tanya, masalakakum fi saqar. Surah Al-Mudathir, ayat yang ke-42. Masalakakum fi saqar. Wahai penghuni neraka saqar, masalakakum, apa punca, apa sebab kamu diheret? Salah tuan ni mana berjalan. Apa punca, apa sebab kamu diheret, kamu ditarik, kamu diumpat, masuk dalam neraka saqar. Itu salah satu nama, daripada nama-nama neraka. Apa punca? Apa sebab? Kamu ni dihukum oleh Allah, diheret oleh malaikat Allah, masuk dalam neraka. Lalu tuan-tuan, penghuni neraka jawab. Qalu, kata dengan mereka. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Kata dengan mereka, yang pertama, kami semasa hidup atas dunia, tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang sembahyang. Bicara orang pertama, tuan-tuan. Calon yang pertama, calon neraka hak pertama, golongan yang tidak ada hubungan dengan Allah, tak sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami masa hidup tadi dulu tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sembahyang. Tak sembahyang pun. Tu yang kita nak ajak masyarakat kita, ajak jiran-jiran kita, mari ke masjid, mari ke surau, mari kita berkhidmat ke rumah Allah, mari sembahyang. Bila tuan-tuan duk lakukan adhan, hayya al-salah, baris bayang, hayya al-falah, baris kejayaan. Sebab apa tuan-tuan nak selamatkan manusia, nak selamatkan jiran-jiran kita, nak selamatkan masyarakat daripada adab akhirat Allah. Orang masjid duk ajak mereka masjid, hakwanmu duk ajak, tengok benda-benda lain. Kalian pun mereka nak bukan Islam tuan-tuan, tidak bertasar pada Islam. Program-program tidak mendekatkan diri, tidak mengajak masyarakat, tidak mengajak umat Islam, khususnya beliau-beliau tuan-tuan, anak-anak muda kepada agama, kepada rumah Allah, masjid. Jauh dari tuan-tuan. Tak semayang. Calon hak pertama orang tuan-tuan, korang tak semayang. Dan tengok. Tengok diri kita, tengok keluarga kita, anak-anak suami kita tuan-tuan, ayah kita, tengok. Tak semayang tuan-tuan, ini calon orang tuan. Maka kalau sayang kepada mereka tuan-tuan, kasih kepada mereka, pastinya mereka semayang. Nabi kata anak umur 7 tahun tuan-tuan tak sembahyang. Nabi kata suruh 10 tahun tak sembahyang tuan, Nabi kata tiba. Dia ada sakit sikit tuan-tuan, sebab nak selamatkan dia daripada sakit, menanggung kesakitan akibat tak sembahyang ni, dihumbat oleh Allah masuk dalam neraka. Tak sembahyang. Peratus umat Islam dalam negara kita, statistik tuan-tuan ada kajian dibuat, tak sembahyang umat Islam dalam negara kita tuan-tuan tak lebih daripada 25%, 25% ya. Bukan main ke masjid, bukan main dengan surat, tak sembahyang, tak boleh, tuan-tuan. Islam pada nama. Yang Nabi sebut awal-awal, Islam pada nama. Hari Ahad depan. Dan Ahad pun ni, Ahad yang Kelantan lawan Nabi Tuhan, tuan-tuan. Dia lah FB. Ada orang suruh tak pergi, kalau salah, nampak Nabi ni. Saya balik daripada Perlis. Di Perlis, pertama pemuda Perlis. Balik ke Perlis, tuan-tuan. Habis selesai program mereka, pemuda Perlis pertama,
kan, dia kuat dalam bentuk tiga waktu, bola balik, balik. Sepanjang jalan balik pun tak tengok dia. Anak muda, perempuan, motor pun ada, kereta pun ada. Dera bok, dera kuda, kan, hak Kelantan bok, dera Kelantan. Hak bok, dera pat pun lah, Kelantan. Bok, dera bok, kan, tapi sekolah. Kan, tapi tuk-tuk-tuk pun lah tu. Oh, tak pakai baju bersih pun lah, boleh kalau bersih. Ayat tu pun lambat bersih. Kan, pukul 9 tu, apa dia, ayat ahad tu, tahun pula. Maka dia tengok pun. Dia tukar, penuh stadium, 35,000 orang lebih. Yang kedah kena Kelantan kau kosong, sorry, tapi tak tinggi juga, kan. Tak boleh masuk jalan dia buat nombor. Oh dia. Baik ini total hentian buruk dia pun penuh. Anak muda dia main dengan apa dia tu. Bunyi pula. Gendang pula. Macam-macam belaga tengok. Kau nak lawan apa? Nak lawan pula. Kau berapa? Sembilan. Nah kita kata dia diam. Tengok bola ni. Mau apa lawan apa lagi. Kau berapa? Sembilan. Kau empat dah. Dah ini tu. Aku pergi stadium dah berapa? Kau malam, alak-alak semayang. Ajar tu dia jamak. Jamak tak suruh. Dia jamak tak ayah suruh. Sebab cara nak tamu tu nak sebut, cara nak tamu tu tak semayang. Tak semayang ni ulama bagi, ulama mentafsirkan ayat ni. Dua golongan tu. Tak semayang lah. Golongan tamu memang konfirm tak semayang tu. Tinggal semayang. Orang semayang dia tak semayang. Orang puasa. Tak puasa juga. Tinggal semayang tu. Ni. Yang pertama, golongan pertama. Yang kedua, kata ulama semayang. Golongan kedua ni golongan yang semayang. Semayang tu kan nampak alhamdulillah pakai kupiah dah, pakai kain, plekat di masjid dah, tiga surah. Nampak sejuk hati dah. Tapi tuan-tuan semayang, ulama kata contohnya semayang itu Allah tak terima, Allah tolak sebab-sebab semayang hanya kepada ikut-ikutan, bukan berdasarkan ilmu. Tak belajar pun, tak mengaji. Bila tak mengaji tuan-tuan semayang, beribadah, tak tahu semayang itu. Suah ke batal ke. Tak boleh nak beza di antara rukun ke syarat. Dia buat, dia sempurnakan syarat tak sempurna sembahyang, sempurnakan rukun atau tidak. Dia tak tahu kan. Ada sembahyang cepat sampai tak jaga tomak minam. Rokoknya tidak ada tomak minam. Sujudnya tidak ada tomak minam. Tomak minam apa dia? Berhenti sekejap. Seluruh anggota badan ini kena berhenti. Dia. Sekuada sekali kita tak setiap terkodah. Subhanallah biar azim wajah hati ke rokoknya. Memadai. Kita rapi tuan-tuan, kan? Banyaknya sembahyang, Nabi sebutnya dan Nabi tegur dalam buah hadis, jangan kamu sembahyang sebagaimana ayam yang mematuk makanan. Ayam makan padi, patuk padi tuan-tuan. Cepat. Angkat naik. Tak jaga kau mandi lah. Menyebabkan sembahyang, tak terima juga. Tak terima sama macam orang tak sembahyang. Ada sembahyang tuan-tuan, kejar tu iman. Sembahyang kejar tu iman. Tu iman dah dapat dua rakaat tau, dia masuk lewat, masuk. Tapi tuan-tuan, tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Budia. Itu tu imam. Masa tu imam tak rupuk lagi, dia kena nak pergi cukup luar. Kalau dia kena tinggal dua-dua kan, dia pulang buat. Tak kira lah imam rokok dan imam lukiah kan. Dia, mayat tak kira lagi baca surah baca, rokok. Bantuan yang tidak setuju. Sempurna harkat tamu, yang buat harkat tua. Sampai dah sekali, tu imam dunia akhir, dia pun tu dunia akhir sekali. Tapi sembahyang beriman. Bayang berjamaah. Ini sebayang kita untuk iman. Mampu. Jadi tuan-tuan, bulan kedua ni kata ulama, ada yang sebayang, tapi sebayang dia tak diterima oleh Allah, maka dia ayat kena telah, dia juga diadab. Kenapa? Kata mereka, qalu lam nakum minal musallin, kami bukan dalam golongan orang-orang yang sebayang. Itu calon yang pertama. Calon yang kedua, tuan-tuan, kata mereka lagi, walam nakum mut'imul miskin. Calon yang kedua, kata dengan mereka, kami semasa hidup atas dunia tak pernah beri makan kepada orang-orang yang miskin, orang susah, orang fakir. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak beri makan kepada orang-orang yang susah. Calon-calon pertama tadi tuan-tuan, tidak ada hubungan dengan Allah. Hubungan dia dengan Allah tak ada, tak sembahyang, tak beribadah. Calon yang kedua, yang Allah hormat ke neraka, orang yang tidak ada hubungan dengan masyarakat. Dia.